Soalan yang terakhir, tapi Mama Z nak pecahkan kepada dua video. Video yang pertama nak buat A dengan B terlebih dahulu. Video yang seterusnya, sambungan nanti baru nak bincang pasal C. Okey, seperti yang soalan nombor 5 tadi, apabila kita ada segitiga disertakan pula dengan koordinat, sebenarnya kita akan boleh kira luas untuk segitiga OEF. Kita boleh kira. Okey, so dekat sini Mama buat keluasan dia sama dengan 1/2. Dan kita tebarkan titik-titik itu. Contohnya Mama mula daripada O. Kosong, -2, 12, endingnya dengan kosong. Macam tu. Kemudian nilai titik koordinat Y pula, 0, 3, 5, 0. Okey, sama dengan 1/2 absolute ni. Kemudian Mama kira ini dulu, dapat 0, tolak dengan 10, 0. Kan senang kalau 0 banyak kan? Okey. Kemudian yang ini pun dapat 0. Yang ini dapat 12 dan 3, 36. Yang ini dapat tambah dengan 0. Okey, sama dengan 1/2. Yang mula-mula yang ini -10, -36. Itu kepentingan ada absolute kat situ. So, awak dah dapat situ -46. So, kita keluarkan jadi setengah darab positif 46. Jawapan kita adalah 23 unit kuasa 2. Kita follow yang ni je. Selesai soalan A. Kemudian dia cerita tentang OG. Okey, Mama nak lukis baru. Okey, nak lukis barulah. Sebab tak nak tengok dah segitiga, sebab soalan ni bergabung kan. Okey, Mama boleh, kita tak perlu guna gambar rajah yang exactly. Mama lukis ni untuk dapatkan gambaran sahaja. Okey, so kita letak sinilah. Dia kata ada O, origin kat sini, O. Koordinatnya 0, 0. O O. Saya buat warna kuning sikit. O dengan kosong ni lebih kurang pula. Okey. Kemudian ada titik G dekat situ. Titik G. Yang mana kita tak tahu lagi X dia apa, Y dia apa. Tak tahu. Kemudian kita ada titik F di sini. Titik F kita dah tahu dah. F adalah 12, 5. Okey, kita nampak Mama macam membahagikan tak sama. Kerana jarak kat sini dia punya ratio O ke G 3 kali ganda, G ke F 2 kali ganda. Macam tu. Alright. Kemudian dia nak suruh kita cari koordinat titik G. Boleh, tak ada masalah. So sekarang ni Mama nak buat, kalau nak buat berasingan pun boleh. Okay, katakan awak nak consider X saja dulu. Nak considerkan X1 ni saja dulu, boleh. X1 sama dengan, awak ambil ni, kan? Ni. Kita buat cross cross. Ni cross. Macam mana saya nak buat cross ni? Okey, tak apalah. Saya ambil ini dulu. Dua ni. Okey, dua. Saya nak buat, semua nak buat tentang X dulu. Saya nak buat yang warna purple dulu. Ni. Dengan ni So, yang warna biru. Ke sana. Bermaksud dia akan jadi 2 darab dengan 0. Kemudian yang ni Mama bawa ke sana. Itu yang Mama kata cross tadi, macam pelangi tadi tu.
Tambah dengan 3 darab dengan 12. Dan nilai dia tu 3 tambah dengan 2. 3 darab 12, 36 per dengan 5. Tu baru Mama consider X1. Sekarang Mama nak consider warna pink ni pula. Nanti kita combine lah. Kita combine. Yang mana yang rasa complicated nak buat terus, buat macam Mama ni. Y1 sama dengan cross yang hijau, tapi kali ni nak tengok huruf, nak tengok Y pula. Y pula. Y. Okay, so 2 tu warna, warna biru darab dengan kosong. Manakala 3 darab dengan 5 bahagi dengan 3 tambah 2 tadi 5. So dapat 15 per dengan 5. Jawapan kita adalah 3. Jadi kita boleh simpulkan bahawa koordinat G adalah 36 per 5 dan nilai Y adalah 3. Okey, senang saja. Tapi kita janganlah tengok dalam bentuk segitiga jadi complicated. Kita boleh je ubah suai supaya matematik itu menjadi, admat itu menjadi user friendly, student friendly macam tu. Okey, dia tak susah sangat, tapi jangan jangan fikir terlalu dalam sangatlah. Dia sebenarnya toho je ni. Dasar bukan dasar ni. Permukaan air sahaja. Okey. C, kita akan buat rakaman seterusnya.